Paving sepanjang 500 meter di Dusun Keramanan, Desa Jatimulyo dibongkar. Jalan sepanjang 500 meter tersebut rencananya akan menjadi target program TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Paving sepanjang 500 meter di Dusun Keramanan, Jatimulyo dibongkar. Pembongkaran sudah dilakukan sejak 2 hari lalu. Jalan sepanjang 500 meter tersebut rencananya akan menjadi sasaran TMMD reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Jalan Dusun Keramanan Desa Jatimulyo yang sebelumnya berupa susunan paving dilakukan pembongkaran oleh Dinas PU Bojonegoro. Pembongkaran yang dilakukan dimulai dari depan SD hingga ujung dusun bagian barat sepanjang 500 meter. Rencananya sisa paving yang telah dibongkar akan dimanfaatkan pada dusun lain di Desa Jatimulyo. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator. Hal itu dilakukan guna mempercepat persiapan lokasi untuk sasaran TMMD mendatang. Kegiatan apa ini, Dan? Ini pembongkaran paving. Sejauh berapa meter? Untuk dusun Keramanan 550 meter. Sejak kapan pembongkaran dilakukan? Sejak 3 hari yang lalu, tanggal 22. Targetnya pembongkaran berapa hari ini? Targetnya 3 hari, tepat hari ini selesai, siap. Rencananya nanti untuk sasaran TMMD dilakukan pembangunan apa ini, Dan? Ini nantinya pengaspalan. Sasaran TMMD berupa pengaspalan jalan di dua desa, yakni Desa Jatimulyo dan Ngerancang kurang lebih sepanjang 2,5 km. Diharapkan dengan adanya program tersebut, kesulitan masyarakat menjadi terbantu. Tim Liputan Batik TV melaporkan.